Okey, hari ni Padi nak ajak hangpa cara untuk tukar visor full face titikos. Untuk pengetahuan hangpa, titikos ni adalah model full face yang terbaru daripada QIT. Memang dia harga pun mampu milik. RM450 harga kita jual, memang harga mampu milik. Untuk hari ni Padi nak tukar cara visor dia untuk kita tukar. Untuk KYT ni kebanyakan model cara tukar visor memang sangat simple lah. First, hangpa kena buka visor sampai habis. Nampak? Buka visor sampai habis, nampak? Hangpa akan nampak satu push button. Push button ni hangpa tolak, dia punya gate terbuka, terus boleh cabut. Nampak? Sama, memang terus boleh cabut. Sama juga dengan belah sini. Hampa just tolak push button, bagi terbuka, terus boleh cabut. Memang simple. Untuk masukkan balik, kalau untuk KYT ni, model dia memang selalu sama. Dia akan ada satu slot ni. Hampa kena masukkan slot ni dahulu, masukkan slot ni dahulu ke sini. Hampa jolok dia masuk, lepas tu hampa tarik ni terbuka, terus boleh masuk. Nampak? Hampa just tolak, masukkan dia punya ni, slot ni. Lepas tu tarik ni, nampak? Dah masuk. Hampa tolak, masuk sahaja. Nampak? Dah masuk. Kalau belah ni pula sama. Hampa just tolak masuk, tekan saja. Siap. Memang mudah. So mana yang mana beli KYT TTCOS ni nak tukar visor, mudah. Tak susah, sangat mudah. Memang cantik. Memang cun, mudah bila tukar visor.